Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ngalakonan panalingaan merenah tina sarana jeung prasarana panunjang ka salah sahiji lembaga pelatihan kerja di Kota Bandung. Eta panitenan anu dipimpin ku Kadis Naker Kota Bandung teh boga udagan pikeun nyindekeun kalengkepan izin legal aktivitas jeung kasayagaan pikeun mucungweukeun calon pagawe ka luar negeri. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Arief Syaifuddin ngalakonan panalingaan kagiatan lembaga pelatihan jeung kursus anu pernahna di Jalan Macan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Pihak Disnaker boga karep nyendekeun merenah henteuna sarana turta prasarana penunjang di LPK Bandung. Sajumlahing fasilitas turta rohangan dicek merenah henteuna. Eta ketak teh dilakonan dina nasnasna pikeun konfirmasi izin jeung legalitas anu dipiboga ku LPK. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ngeceskeun jeung lengan LPK leuwih dipibutuh lantaran kiwari bisa ngarojong pamarentah pikeun ngahasilkeun mangpirang lulusan anu kompeten sangkan mampu ngungkulan pangogan pangsa pasar jeung bursa gawe boh di jero negeri boh di luar negeri. Salah saurang anu boga LPK Rani Sintiawati ngeceskeun kagumbirana nampa kunjungan Disnaker. Pihakna sayaga ngarojong pamarentah lebah natahareun SDM anu kualitasna nyongcolang. Karena pelatihan-pelatihan kerja ini diharapkan bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang punya kompetensi. Kompetensi di sini bukan hanya kompetensi dalam negeri tapi luar negeri. Jadi saya berharap LPK-LPK ini bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada, termasuk juga bisa menjawab pangsa pasar yang dibutuhkan ketika lulusan itu telah mendapatkan pelatihan dari LPK. Kemudian juga melihat bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di Karya Jelita, dari mulai kursusnya, kecantikan rambutnya, kulit pengantin, spa, kemudian juga ada hantaran tarik, dan juga ada tata buka, juga ada juga kursus bahasa Korea. Nah, jadi beliau datang untuk melihat bagaimana kesiapannya, kemudian seperti apa sih yang sudah terlaksana saat ini. Kemudian ada himbauan-himbauan dengan kerjasama dengan luar negerinya, bisa kita dengan Komite Korea, ataupun kerjasama bagaimana antara Indonesia antar negara mungkin ya, dari wali kota, ataupun bisa dari dinas tenaga kerjanya sendiri. Pamarentah Kota Bandung mere apresiasi kana jeung lengan LPK, anu rea ngarojong natahareun SDM siap gawe. Eta jeung lengan lembaga pelatihan teh mampu ngarojong warga Indonesia anu digawe di luar negeri lain ukur digawe minangka asisten rumah tangga tapi sayaga jadi leader turta pelatih kaparigelan. Liantik itu sakumna lulusan LPK bisa nyiptakeun lolongkrang gawe pikeun ngarojong karaharjaan masyarakat Indonesia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.